Ratusan siswa SMA sederajat ini menggelar kolaborasi budaya Nusantara antara Kalimantan Timur dengan Jawa Barat. Uniknya, siswa-siswi asal Jawa Barat menarikan tarian khas Kalimantan lengkap dengan pakaian adatnya. Meski baru belajar, namun aksi para siswa ini begitu piawai dalam membawakan tari gencet ledo yang satu ini. Sementara itu, siswa-siswi asal Kalimantan Timur memainkan alat musik angklung dan menghasilkan alunan musik yang indah. Sebanyak 900 siswa SMA sederajat di Jawa Barat disebarkan keluar daerah untuk saling mengenal dan mempelajari aneka kebudayaan yang dimiliki negara Indonesia. Para peserta bersyukur bisa mengetahui budaya yang ada di daerah lain karena selama ini mereka terkurung tidak bisa menginjakkan kaki di provinsi lain lantaran keterbatasan akses dan biaya. Langsung melalui program pertukaran pelajar ini memang benar-benar lebih masuk gitu ya ke kitanya, lebih dipahami juga karena kita belajarnya secara langsung ke tempatnya, tidak materi saja di kelas. Tadi seperti wawasan entrepreneur, pendidikan, sosial budaya, bela negara dan juga Nusantara. Banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan. Kami juga diajarkan untuk berbaur dan bekerja sama bersama masyarakat. Dalam program Mengenal Nusantara ini, para murid diberi pengetahuan tentang entrepreneur, seni budaya, pendidikan, bela negara dan lain-lain. Dengan program Mengenal Nusantara ini, diharapkan mampu menumbuh kembangkan kecintaan para siswa terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selain itu, sebagai wadah untuk memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi di antara para pelajar Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.